Hello, hai. Assalamualaikum. Okay, lama tak upload video. Sebab itu apa? Facebook pula YouTube kena ban sebulan sebab ada masuk lagu orang kot. Saya kena report. So, bulan 1 memang tak ada income lah YouTube. Kena block lah. Jadi kita buat video macam biasa, cuma kita upload bila start bulan 2. Untuk kali ni kita akan unboxing kek yang kita tunggu lama ni. Ya. Perfect Grade Unleash RX78 Gundam. Kira PG untuk RX yang latest lah. Ni kira PG terbaru. Tapi dia bukan pre-bundle lah, dia just standard. Standard PG, cuma stok memang cut lah. Dia satu kedai tu dapat 4 dan dapat 8. PO pun, kalau PO pun tak semestinya boleh dapat. Ada yang kena tunggu second batch. Itu pun nasib ke lah. So ada yang beli, lepas tu dia jual balik mahal ke apa ke. Nasib aku nak beli ke apa ke. So ni kira setakat ni tip paling mahal saya nak beli lah. Tapi sebab dia perfect grade, so okey lah. Okay, ni depan dia. Kat sini dia tulis Perfect Grade Unleashed. So dia satu grade yang baru, macam MGEX Master Grade Extreme Boka Sony Unleashed untuk Perfect Grade. So memang lawa lah kotak dia. Ni gambar depan dia. Lepas tu gambar tepi. Dia ada tempat putar ni atas dia. Tapi sama macam yang tadi. Tu ni bawah dia. Set sekali dengan ni info dia. Tu belakang dia. Belakang dia lagi banyak info. So kita boleh cerita dia punya apa orang panggil, ada cara pasang dia tu. Ada by face lah, ada 5 face semua. Sebenarnya sampai 4 face dia. Face ke 5 ni just gimmick dia untuk open hatch lah. Lepas tu dia ada LED. So ada LED untuk mata dengan dia punya chest ni. Lepas tu dia punya beam saber punya LED dengan thruster kat belakang tu. Lepas tu dia ada apa tu orang panggil besi tu, metal etching stiker dengan metal part dekat vulkan kepala, dekat thruster dengan etching tu dekat inner frame dalam. So ada metallic 3D stiker juga. So dia banyak, dia inner frame tu memang style lah, dia ada banyak layer. Lepas tu articulation dia pun nice. Sebab kat sini dia beritahu dia articulation dia salah satu kit yang banyak articulation lah. Dia bagi sekali dengan Core Fighter dengan figure. Kalau tak kat sini, just ada shield dengan beam rifle lah. Dia punya bazooka tak ada. Okay, lepas tu yang ni action pose. Lepas tu RX Gundam dia yang full dah siap dengan yang frame dia je. So kita ni ada sikit-sikit info lah kalau nak baca semua. Dia ada bahasa Jepun dengan bahasa Inggeris. So sekarang kita akan buka kotak dia. Sebenarnya saya dah buka lah untuk check runner. Ada orang kata kena check runner sebab ada certain bash yang dia tak cukup part bahagian ankle dia tu. So kalau siapa beli, sebelum buka plastik tu, check runner semua, pastikan semua ada dekat plastik dia lah, dalam plastik tu. Kalau dia tercabut daripada runner pun mesti dalam plastik jugalah. So ini manual dia. Kita boleh tengok manual dia lah. Baru kita buka tu. Sekarang kita tengok manual dia dulu. Okay. Dia buku macam tebal juga lah. So yang ni kita boleh senang sikit nak tengok dekat kan. Ni info dia. So ni macam face yang saya kata tadi, ada 5. Inner frame ada 3.
tiga stage. Lepas tu yang ni dah siap. Yang ni untuk open hatch dia. So ni info untuk setiap page, setiap face. Lepas tu ini dia punya info untuk LED. Kira ada 4 mode lah. Lepas tu ni LED untuk nerf beam saber. Ini core block dengan core fighter. Ini cockpit dia. So ni weapon dia just beam rifle, beam saber 2 dengan shield. Kita ada vulkan eh. Okay, ni runner-runner yang ada, tak banyak pun. Lepas tu ini etching sticker. Okay, so yang ni untuk PG Unleash ni, dia cara pasang dia lebih kurang je. Cuma dia punya marking untuk part tu lain sikit lah, sebab dia ada macam kepala tu dia akan tunjuk macam ni, head, chest. So kita boleh pilih bila kita nak pasang tu, kita cari yang ada lambang-lambang ni lah. So kat sini untuk contoh face 1 dengan face 2, dia dah bagi dah list runner yang kita kena pilih. So kat macam head untuk face 1, face 2, kita kena G1 dengan P2. So kita just boleh cari yang tu saja. Lepas tu yang ni semualah, kira dia akan memudahkan kita lah, tak perlu nak cari runner bersepah-sepah tu. Kita boleh pilih terus siap-siap bila kita nak pasang. Sama juga untuk face 3, face 4 dan face 5, tak ada apa-apa runner lah, sebab ini just open hatch saja. So overall memang boleh kata simple je lah. Kalau nak kita follow dia punya step ni memang senang lah. Okay, yang seronok dekat manual ni, dia tunjuk gambar part yang macam part yang pecah-pecah ni, macam kita boleh tengok detail lah. Yang ni part apa semua ada dalam ni. Tu dia start dengan kaki, macam tadi dia tunjuk juga dan pakai inner frame yang mana, pakai runner yang mana. Lepas tu sini pun dia bagi caution awal-awal semua ni. Still ada di nombor-nombor jugalah, part number semua ni. Ni kalau tengok kat sini, plate runner berapa dan ni number berapa. Standard untuk pasang Gundam lah. Dia ada info kat bawah dia. Ni cara nak potong semua. So ni di kaki, dia start pada leg frame, dia buat frame dia. Ni dia macam RG punya runner. Kita boleh tengok runner dia, RG yang pre-assemble punya runner tu. So ini dia tunjuk articulation yang boleh buat. Lepas tu tadi leg frame untuk right assemble punya. Yang ni untuk left assemble. Semua dia buat inner frame saja dulu. Lepas tu kaki. Lepas tu waist ada juga pecahan ni. So yang ni macam kalau orang kata polycap lah, dia tunjuk siap-siap. So yang ni dia dah highlight kat sini. So kita kena jangan lupa pasang lah. Maksudnya tu, dia highlight part-part mana yang dia akan besar. Warna merah ni part-part yang mana dia nak connect lah. So waist dia simple je. Dia sekali dengan skirt lah depan belakang. Macam tu. Ni bila part dah siap. So ni chest frame. Chest dia boleh masuk core block kira. Walaupun dia ada LED, tapi dia still boleh masuk core block, core fighter tu dengan apa tu LED, kira nice lah. So kita tengok ini assemble dia. Ni core block punya assemble. So tak ada pilihan sama ada kita nak pakai core block ataupun kita nak pakai core fighter yang transform dia. So chest frame dia dari satu, chest frame satu, ni chest frame dua. Ini lebih kepada backpack lah. Kat sini tak backpack dia. So ni articulation, same position. Ni tangan kiri kanan. Biasa start dengan kanan. Lepas tu articulation, ni tangan kiri. Sini tangan kiri bersama juga.
tu ni kepala. Kepala dia pun untuk sebab kita buat by frame kan, by face saja, jadi macam nampak simple lah. So yang saya tunjuk sepanjang tadi semua face 1 sampai face 2. Atau bila face 3 ni dia tambah detail-detail depan dia lah. Saya tengok kat sini. Dia tambah macam part-part yang bagi layer tambahan kat depan ni. So just sikit saja part. Ni bagi sequence dia kena buat apa dulu sebelum tambah part ni. Tu. So dia just tambah detail sajalah. Dia tak ada banyak sangat part. Dan dia terus kepada waist. Chest. Chest kita tengok yang warna merah ni, yang sebelum ni. So yang bukan warna merah ni part baru akan pasang. So kita akan nampak detail nanti bila dah siap. Macam ni dia punya warna-warna yang detail. Okay, sekarang kita terus masuk phase 4. Phase 4 ni armor. So ni dah bagi list runner untuk armor tu. Ni armor yang kita akan pasang dekat warna merah, apa inner frame dalam tu. Standard je, sama je macam terpasang RG tu kalau kita follow dia punya step semua. Dan mostly dia punya part semua ni apa undergated lah. Memang nama tu memang susah nak nampak lah. Tu ni untuk waist sama juga. Chest sama. Yang lawa lah. Kalau pasang gandang dapat tengok gambar macam ni memang lawa. Dia ada macam kalau kita main 3D software tu dia extrude macam part-part macam tu dia pecah. Dia nampak macam setiap satu part macam ni kan. Dia lawa. Lepas tu chest armor assemble tu memang sikit je dah. Tu ni armor. Tangan dia, finger dia tu nanti kita boleh tengok kat situ lah. Dia bukan yang adjustable ni, dia kena tukar-tukar. So head armor macam ni, simple je, satu piece je. Okay, ni kit yang dah siap. Lepas tu ni beam rifle. Beam saber, beam saber dia ada lampu. Ni shield. Shield dia pun nice juga lah, detail dia macam case macam tu. Ni connector kat shield. Lepas tu co-fighter. Ni semua part untuk co-fighter, dia tak ada inner frame pun. So nampak macam banyak juga lah part dia. Co-fighter. Dan co-fighter ni boleh transform. Dan dia boleh letak kat dalam ni, gantikan core block. Kalau dia tak nak pakai core block, dia boleh pakai core fighter. Tapi better kita pakai core block lah. Core fighter tetap kat luar. Jadi macam ada dua kit. Lawa sikit lah. So ini dia pergi kepada part tangan. Ni weapon holding hand. Lepas tu dia tunjuk cara nak pasang semua kat weapon tu. Ni weapon holding hand 2. Yang ni untuk treatment lebih pada beam rifle punya holding hand lah. Orang panggil trigger hand lah. So yang ni holding hand ni lebih kepada beam saber punya holding hand. Lepas tu cara nak pasang shield. Dia ada macam satu part yang buka sini. So ni tangan untuk shield. Ni apa beam rifle yang boleh attach kat shield untuk dia store. Ini cara shield nak letak kat belakang backpack. Okay, sekarang masuk phase 5 untuk dia open hatch lah. Kira gimmick-gimmick untuk kit ni start pada kepala, apa yang kita boleh buka semua. Dan position untuk kita buka kita, apa tu panggil arrow ataupun arahan-arahan dia lah, cara-cara nak buka yang betul lah. Takut kita salah pusing ke apa ke jadi patah kan. So better kita follow step-step yang dia bagi ni. Sebab di sini ada bagi nombor 1, 2, 3, 4 macam tu. So kalau kita terus jump ke nombor 3 kan, dan part-part lain nanti akan bahaya lah. Takut rosak ke ataupun berlanggar ke. So better kita ikut step-step yang dia bagi ni. So ni nak open cockpit hatch.
nak tengok apa pilot dalam tu. So sekarang dia pergi kepada lining up dim eyes. So untuk LED lampu yang ada. Ni bateri tak ada. Bateri sold separately. Jadi kalau kita nak test function tak function, kita nak beli bateri dia lah. Dan dia beritahu lah bateri apa. So standard bateri untuk LED lah. Kita check dulu nanti. So ni cara nak install LED tu. Dia kena buka belakang. Banyak-banyak step lah. Lepas tu masuk dalam. Dia pasang balik semua daripada buka sampai pasang balik lah. Lepas tu nak on dia. Cara dia on dia macam ni. Dia pakai yang part depan ni macam untuk dia tekan LED tu. Sebab kita LED tu dia set timer. Jadi bila tertekan baru kita nak masuk-masuk semua. Nanti dah habis masuk, dia dah lari ke sequence-sequen yang lain lah. Sebab dia ada tekan sekali jadi apa, tekan dua kali jadi apa, macam tu lah. So memang masuk semua dulu baru kita tekan kat sini. Jadi yang ni dia tunjuk, dia beritahu sequence ataupun urutan lampu bila kita tekan pertama kali, kedua, ketiga sampai dia mati. So ni urutan dia. Tapi kena tahu cara pasang betul lah. Sebab saya tengok review ada yang try buat ni tak jadi. Dia buka pasang sampai boleh buat ni. So pastikan kita masukkan LED tu dengan position yang betul lah. So yang ni lightsaber punya LED, cara pasang semua ni. Okay, so ni metallic 3D sticker location. Ini yang stiker metallic 3D ni. Jadi dia beritahu position dia. So kalau nak paint ke apa ke, tak pasang lagi lah. Okay ni, sebab dah pasang nanti dia nak simpan balik susah kan. Dan kita nanti keliru dekat part mana semua tu. So yang ni saya tak faham untuk apa. Ni maybe Jepun pun. Ini for customer Jepun only. Jangan tanyalah siapa yang faham pasal Jepun. Okay, ini bila dah siap bergambarnya lah, open hatch. Ini yang kita tunjuk kat situ, yang bila dah siap semua untuk dia open hatch ni, dia akan tunjuk part-part mana boleh buka. Ini yang metallic sticker ni, hijau, merah semua tu. Jadi dia jadi nampak lawa, berkilat macam tu. Tapi kalau kita ni metallic sticker part-part tu dah pasang ni, nak buka balik susah, nak apa congkil lah, sebab dia macam ke dalam sikit kan. So kalau siapa nak paint, better paint dulu baru pasang. Ni metallic part, ni metal part macam Vulcan dengan thruster tadi tengok runner tu. Ini detail dia untuk phase 3 sebelum pasang armor. Ni sama juga untuk phase 3 etching sticker. Ni plate bar ni phase 3 juga, dia lebih kepada detail. Ni panel line. Lepas tu ini kita boleh tengok dia punya inner frame dia. Articulation dia memang nice. So ni pilihan tangan yang ada. Lepas tu dia ada piston and cylinder frame. Ini articulation untuk bahagian badan. So dia ada pakai magnet juga untuk shield. Okay, yang ni untuk stiker. Stiker dia bagi realistic stiker lah. Tapi dia bukan water slide decal lah. Jadi kalau siapa yang fan water slide decal, rasa macam kecewa sikit lah tak dapat water slide decal. Jadi kita boleh tunggu kalau ada third party yang water slide decal lah. So yang ni stiker punya guide. So yang ni color guide. Kalau siapa nak paint balik, dia boleh ikut color kat sini. Yang first untuk Gundam ni lah. Yang tu yang bawah ni untuk color dia punya palette figure ni. Si Amururi dengan Selamas. So yang ni kena ikut ni, dia ada beritahu berapa persen yellow, berapa persen cream yellow macam tu, berapa persen putih. Ni kalau siapa rajin memang boleh lah buat ni. Okay, tu je untuk manual. So nak tengok runner, saya tak buka lagi.
So kita just unboxing kit dan kita tengok the manual lah. So untuk runner, maybe kita akan buat terus speed build lah. So just unboxing kali ni, saya lebih kepada go through dia punya manual dengan box dia. Dan ni kita akan terus masih nak pasang nanti, sebab dah buka tu kena pasang terus. Sekarang apa ni, mode nak pasang tu tak ada lagi. Saya punya bilik studio kecil tu tengah renovate, jadi kalau nak pasang memang sekarang saya buat review pun dekat ni ruang tamu lah. Jadi kalau dah start pasang kat sini, memang bersepah lah ruang tamu ni. Jadi better tunggu studio tu siap dulu, baru kita buka dan pasang. Jadi itu sajalah untuk unboxing RX78 ni. Kita maaf lah saya tak go through dia punya runner. Kita just kotak dan manual saja. Okay, terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like, share dan subscribe. Bye.